ini enggak jadi nyanyi. Baru mau nyanyi. Ya, ya sih udah kesorean. Aduh guys, maaf ya nyanyinya lain kali karena udah janjian mau nganterin Mary. Barangkali ada yang mau ikut kita. Ikuti video vlog kita kali ini. Halo guys, ketemu lagi. Hari ini kita mau ke bengkel perawatan mobil di Semarang. Kita mau ganti interior nih, warna joknya, cover joknya kita mau ganti warna karena ini kan bawaannya krem ya. Ini mudah banget lihat kotor kalau ada kotoran nempel. Terutama anak kecil suka bawa makanan nempel kotor. Kita mau ganti yang lebih gelap gitu. Warna apa ya deh kira-kira disukainya? Warna merah. Aku mau warna coklat. Karena merah kan sebelumnya di mobil sebelumnya itu kan udah merah ya. Mungkin merahnya agak gelap kali ya. Maroon atau red wine gitu. Coklat juga masuk sih. Kita nggak tahu, belum nentuin warnanya. Nanti kita lihat aja, pilih-pilih di sana. Bahannya pakai apa aja, pastinya juga banyak pilihan. Terus untuk eksteriornya kita juga mau sekalian lapisin nano keramik. Jadi biar lebih long, lebih awet tatnya. Langsung aja, jangan kemana-mana, ikutin sampai selesai. Belok kanan ke Tanjung. Oke guys, kita udah sampai di Agi Jok Semarang yang ada di Jalan Tanjung. Ya di sini untuk urusan jok kayaknya teman-teman Semarang dan sekitarnya udah kenal Agi Jok lah, karena di sini tuh populer banget. Sebenarnya aku juga udah tahu udah lama, tapi baru kali ini bisa ke sini. Oke, langsung aja kita turun yuk, kita lihat-lihat. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, I hate all this overthinking. Oh, I'm Kayaknya coklat tua sih kalau aku. Oke guys, kita udah milih warna tadi dan akhirnya jatuh di pilihan bahan yang dipakai New Acura. Ini recommended ya? Recommended banget. Ya, cepet dingin, bahannya nggak panas, terus juga tahan gores. Dan warna yang dipilih perpaduan burgundy sama brown. Memang sengaja nyari yang gelap-gelap kita. Prosesnya kira-kira berapa hari kita ambil? Prosesnya untuk pengerjaan jok, pengerjaannya aja. Kita sudah milih model, tadi sudah clear. Ini untuk pengerjaan penjahitan sudah bisa dimulai. Mungkin besok kita mulai, besok Senin kita mulai kerjakan. Tanggal Senin depannya, minggu depan itu bisa dipasang. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita bakal sini lagi buat masang. Kalau udah jadi, dihubungin. Terus sama sekalian proses nano coatingnya. Oke guys, kita udah selesai dari Agi Jok tadi, udah milih-milih warna sama bahan yang dipakai. Tadi kita milih yang warna burgundy yang mirip-mirip red wine kayak gitu sama kombinasi merah. Nanti kalau ternyata dia kirim kok kurang cocok ya, kita ganti warna boleh. Ya, pelayanannya bagus. Dalam 300 meter, belok kanan. Oke guys, aku udah di WA sama Agi Jok kemarin kalau joknya udah siap dipasang. Jadi ini berangkat pagi-pagi, Ezel sama Sky sekolah jadi nggak ikut, jadi aku aja gitu ya. Dia ngirim desainnya gitu ya, karena sebelumnya aku pilih warna burgundy kombinasi merah, tapi ternyata kurang cocok, jadi aku ubah lagi, merahnya diganti sama
coklat tua, dan setelah lihat desainnya ternyata cocok itu, jadi kita ambil yang coklat tua. Nanti dashboardnya ini coklat tua, sama konsol box ini juga coklat tua. Untuk joknya dominan burgundy. Oke, langsung aja kita cus ke lagi jok lagi. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even one minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Whoa. How I wish that you were here to give me everything I want. But I know that life's unfair and we can't always have it. Guys, jadi selain cover jok, aku juga mau treatment coating nano keramik. Jadi supaya lebih kinclong dan catnya lebih terlindungi. Karena kebetulan masih berdekatan nih jaraknya. Dan di sini juga bisa buat anti karat juga. Lengkap lah. Ahlinya memasang. Tapi kayaknya kalau urusan jok Semarang itu paling terkenal ya di AG Jok ini ya. Ada satu lagi. Gak sepopuler AG Jok gitu ya. Kontrolnya banyak. Oh, banyak yang tidur di sini dong? Sampai malam lah. Oh, berarti malam juga dikerjain? Oke guys, kita pulang dan kali ini naik Grab. Mobilnya diambil besok. Dan memang kata Bapak Grab juga paling recommended di AG Jok katanya. Jadi gak salah lah masukin mobil di AG Jok. Oke guys, hari ini kita mau naik apa dek? Kereta, karena mau ngambil mobil. Udah saatnya diambil, kemarin ditinggal biar nunggunya nggak kelamaan. Siap untuk dibawa pulang, dan seperti kita lihat hasilnya memuaskan.
lagi. Terima kasih banyak sama pelayanannya. Semoga Bapak Bino tambahan Oh ya, There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. Oke guys, kita udah OTW pulang, kita udah di dalam mobil. Dan gimana ini pilihan kamu, puas apa enggak? Puas banget, betul. Kayaknya juga nih pilih warna lebih gelap soalnya punya anak kecil ya. Biar enggak kotor. Jahitannya rapi, bahannya juga enak, adem, enggak kaku. Profesional sih kalau lagi job dari dulu emang udah terkenal dia. Ya. Nano keramiknya juga jadi tambahin tulang mobilnya mantap. Cuman setelah proses nanokeramik tidak boleh dicuci selama 3 hari katanya. Dan mungkin next selanjutnya acak kali ya biar warnanya lebih serasi. Cuman bertahap. Mungkin videonya segini dulu, udah kepanjangan ini. Semoga informasinya bermanfaat. Silahkan yang kepo boleh dikepoin Instagramnya Agi Jok. Suave Indonesia sama New Acura juga, linknya aku taruh di deskripsi. Dan okay, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video vlog selanjutnya. Dah.